potongin dulu brokolinya sama bawang-bawangnya. Sekarang kita rebus air dulu, kita rebus setengah matang. Sekarang airnya mendidih, kita masukin. Sekarang kita matiin apinya. Masukin margarinnya, sisain sedikit buat goreng bawangnya nanti. Ini kita bikin dough-nya. Lalu masukin terigu yang 2 sendok. Aduk, masukin terigu yang udah 2 sendok, aduk rata. Kemudian kasih susu. Tuangin susu semuanya. Tuh, sedikit sisanya yang tadi, bikin bawang mukanya. Aduk. Kemudian masukin brokolinya. Kemudian masukin ini. Dan segelas airnya.
garam sedikit. Udah, biarkan mendidih. Kalau udah matang, dingin, kita blender.